321 NN Komputer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel bosku semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga hari ini kita semuanya dapat rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin. Oke. Langsung aja. Ini adalah buat laptop Asus. Nah, ini casingnya, kita main bongkar langsung. Ini laptop Asus. Modelnya X453M. Oke, kasusnya mati total. Jadi dicolok tadi, dihening ngajar, no respon. Terus ditekan on off, no respon. Seperti itu ya. Jadi mati total, boleh dibilang mati total. Jadi ya, lampu indikator tidak ada. Kosong aja ya, hening. Jadi boleh dibilang mati total. Dipencet switch on off-nya dia tidak respon. Oke, langsung kita check out ya, kita periksa. Yang pertama kita lakukan adalah kita bersihkan dulu tempatnya, karena tempatnya udah agak kotor, bukan agak kotor, emang kotor. Oke, udah siapkan multimeter digital. Ini dia tegangan 19 volt. Oke. No respon ya. Tuh, no respon. Kita cek tegangan dulu. Switch on off apakah sudah ada di sini? Ih, sudah ada, Bos. Sudah ada. Kok ternyata ada dengar-dengar bising-bising gimana gitu ya? Ada yang kedengaran nggak? Ini ku tempelin di mana mic-nya ya? Mic. Ah, ini mic-nya di sini. Ada yang dengar nggak? Ini semacam bunyi prosesor bercit ya? Jadi prosesor chipsetnya ini sudah teriak-teriak dia, ampun, minta tolong, jangan lagi. Oke, itu salah satu cirinya. Kalau bunyi berdecit halus, itu adalah kerusakan chipset. Pasti chipsetnya nge-short ini. Oke, kasus langsung ditutup, itu aja. Terima kasih. Jadi, intinya dari ini adalah cepat kita analisanya. Jadi kalau dari bunyi berdecit dari chipset prosesornya ini bunyi berdecit, itu udah otomatis prosesornya rusak, chipsetnya rusak. Jadi kasus langsung saya tutup karena sudah ketahuan rusaknya. Oke, video singkat ini cukup sampai di sini. Ini untuk kelanjutannya tergantung konsumen ya, mau ganti ya biayanya mahal, tapi ya itu tadi balik-balik dari konsumennya. Ini masih kita ajukan dulu mau ganti chipsetnya atau tidak. Tapi kerusakannya kita sudah tahu, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvet.